saja Bang Wandi, langsung spektakulernya. Kita lihat bagaimana Bang Wandi ini akan coba duduk di tengah-tengah kawat ini Bapak Ibu ya. Cuman terus terang memang ya, yang lemah jantung biasanya kurang kuat nonton pertunjukan yang pertama ini. Jadi yang lemah jantung agak pejam mata dulu. Kalau mau ngintip, kita aja ngintip-ngintip aja dulu. Kalau tahan, buka mata, nggak tahan, merem lagi ya. Seandainya terjadi pingsan penonton kami, mohon kiranya dengan segala hormat ya, agak 2 meter persegi yang dari yang pingsan, izinkan biar saya saja yang obati ya. Baik. Mari kita coba lihat bagaimana duduk di atas satu buah kawat. Sama-sama kita lihat, sama-sama kita tonton. Inilah atraksi yang pertama, atraksi spektakuler. Musik, wow. Yang lemah jantung ingat ya. Langsung saja duduk di atas kawat. Bagaimana caranya? Hati-hati. Atas ini malam kita Bang, kita udah malam mainnya. Duduk yang baik Bang, ya. Oke, Bapak Ibu, penonton kami asli ya, tidak ada rekayasa artinya ya. Ini adalah pengembangan diri ya. Pengembangan diri itu saya bilangkan tadi, sama main olahraga, sepak bola, pengembangan diri. Karateka, taekwondo, taku, ya, pencaksilat Indonesia, itu juga bela diri ya. Pengembangan diri, ini sama. Atraksi ini juga pengembangan diri, hanya versinya ya agak ekstrim ini begitu ya. Gak semua orang yang bisa melakukannya ya. Sekarang kita lihat ini asli duduk di atas kawat. Asli ya. Coba kita lihat Bapak Ibu malam hari ini. Kita akan coba bagaimana cara tidur di atas spring bed kawat. Iya ya, kalau di spring bed yang empuk biasa. Ini lebih empuk. Tidur di atas satu buah kawat. Cuman sambil tidur di atas kawat, izinkan kami ya, kalau kami kelilingkan kota Empa, anggap nonton hiburan kami ya. Itu jangan lupa subscribe, pasukan dan tolong ada yang dulu di sini. Hitungkan nanti ya. Ya, 3 orang boleh di sini ya. Oke, tepuk tangan sekali rame-rame. Asli Bapak Ibu, tak ada rekayasanya. Yang ada rekayasanya ya. Asli ketangkasan. Kok gak pas tadi itu berhairan. Saya kasih karya menolong kita di alam kubur. Iya, hei. Lepaskan goyang tuman di atas kawat. Inilah senam yoga di atas kawat Bapak Ibu. Tepuk tangan yang meriah.
sehat. Ya, ah, tolong, tolong. Ya. Ini biar ada kerjaan ada ini. Coba sebentar, sebentar. Biar ada kerjaannya siapa ini. Karena nggak mundur. Jadi, nah, coba tolong dulu hitungkan ya. Pas tu habis ngehorok, ya. Ah, ya, mari. Ah, tolong nak ya. Nanti kita videokan ya. Ya. Oke, coba Bang Wandi biar Bang biar penonton kita dapat menonton sirkus kita agak banyak versinya. Ya, seni-seninya, bunga-bunganya ya, dikurangi aja ya. Oke, coba bangkit lagi dari tempat tidurnya ya, karena kita sampai jam 10 aja malam hari ini, Bu ya. Kita enggak malam-malam ya. Oke ya. Baik, kami olahraga ini. Ya, oke. Coba bangkit dari tempat tidurnya Bang Wandi, hati-hati awas terjatuh ya, awas terpleset ya. Anda boleh lihat ini, kalau Anda nonton Oriental Circus mungkin pernah melihatnya. Di Holiday Circus mungkin pernah melihatnya ya. Yang memainkan ini orang Rusia, orang Cina, Jepang, Korea. Malam hari ini yang main bangsa Anda sendiri. Asli anak Medan dari Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Bapak Ibu ya. Memainkan malam hari ini ya, mengadukan nasibnya kepada saudara. Bahwasannya kami, warga Silulu khususnya ya. Warga ya, saya mengatasnamakan warga ya, melalui saya ya, kami mengharapkan bantuan Anda Bapak Ibu.